Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mamang Vlog ya. Salam hangat dari Hong Kong ya. Kali ini Ma mau reaction lagunya Coco Betrang yang berjudul Pemenang Hidup. Nah, kali ini ada yang berbeda guys. Jadi kali ini si Nyo akan berduet sama bundanya yaitu Bunda Sarwenda. Sebenarnya ini adalah lagunya dia, singlenya dia, Pemenang Hidup. Dulu ini lagunya pernah dijadikan soundtrack web series yang Rumah Kasih ya. Nah, dulu waktu Rumah Kasih ini memang berhasil banget. Dia membawakannya saat itu juga keren gitu ya. Terus filmnya juga sangat bagus yang dibintangi dengan Kak Ivan Gunawan ya. Saat itu dia sebagai ayahnya Coco Sinyo ya. Waktu itu diceritanya sangat seru dan sangat berhasil waktu itu ya. Nah, kali ini akan dibawakan duet bersama Bunda Sarwenda dengan versi lain. Di sini menariknya guys ya. Kenapa menarik? Karena Bunda Sarwenda di sini menggunakan, memakai atau ditranslate ke bahasa Mandarin seperti itu ya guys. Jadi mari kita lihat perbedaannya, mari kita lihat keseruannya, mari kita lihat kehebatannya di lagu yang Pemenang Hidup dengan dua versi, yaitu Coco Betrang membawakan dengan lagu berbahasa Indonesia dan Bunda Sarwenda berbahasa Mandarin seperti itu ya guys. Di sini menarik banget. Oke, mari kita simak lagunya. Cinta kasih. Itu tadi baru intro ya guys. Udah kelihatan tren. Jadi apa namanya, perbedaannya udah kelihatan dari waktu dulu rekaman yang lagu yang dulu ya, sama yang sekarang. Sudah kelihatan perbedaan suaranya Sinyo ya. Membasuh lukaku takkan ku biarkan derita menaraku. Ku akan jadi pemenang hidupku. Suaranya merinding. Ini memang lagu-lagu sedih guys. Penghayatannya dia keren. Mencari sabar tapi
Ini benar-benar sedih banget ya. Ini emang lagunya lagu sedih, guys. Terus ya, Koko Betran pembawaannya keren. Diimbangi dengan suaranya Bunda yang ngambil nada rendahnya bagus sampai nada atasnya juga keren. Seperti itu ya guys. Terlihat banget perbedaannya dari waktu dulu single pertama dulu sama rekaman yang duet sekarang ini. Terlihat banget perbedaan suaranya Sinyo ya. Udah semakin, wah jauh banget, udah semakin keren sekarang. Dan ini pada saat jadi soundtracknya Rumah Kasih waktu itu benar-benar berhasil banget, yang diperankan oleh Ipan Gunawan dan juga ada Bunda Sarwendah di situ, menjadi tontonan yang sangat dinanti ya. Waktu itu saya pun juga ikut mengikutinya ya. Dia perannya juga keren, dia perannya hebat. Kalau nyanyi udah nggak usah dikata lagi lah, kalau kayak suaranya udah benar-benar mantap. Apalagi sekarang duet sama Bunda, keren banget. Seperti itu ya guys. Kalau yang belum nonton aslinya, nonton di MOP channel ya, MOP Musik, yang selalu ada di setiap hari Minggu, yang selalu kita nanti-nantikan setiap hari Minggu ya. Seperti itu ya guys. Thank you yang selalu ada di video Mama Ngevlog. Terima kasih yang selalu hadir. Terima kasih, saran dan kritiknya ditunggu ya. Maaf apabila simpang siur banyak kesalahan, dan semoga The Onsu Family kuat, The Onsu Family tegar dalam menghadapi situasi yang sekarang lagi ramai ini. Semoga The Onsu Family bisa melewatinya ya. Seperti itu ya guys, thank you so much. Terima kasih yang selalu ada di video Mama Ngevlog. Saya tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lupa like, comment, subscribe, Mama Ngevlog, dan share, oke? Okay?